Welcome back to my channel, the MMAJD channel. Lifestyle, food and mukbang, activities, study and learning, holiday, and happy watching. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi di Sendang Gila Waterfall. Yeay. Weh, masih parkiran belum aja nyampe. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, sampailah kita di lokasi wisata. Yang penasaran Sendang Gila itu kayak gimana sih, langsung aja lihat guys. Pemandangannya indah, jadi bagus untuk spot foto. Untuk mandi juga nggak apa-apa di sana. Nah, dari sini saja teman-teman, sejuk sekali, jadi bisa kita rasakan kesegaran dari air terjun ini. Oh, airnya lihat seger. Jadi ini adalah air terjun Sendang Gila. Nah, nanti kita akan beralih posisi ke air terjun Tiu Kelep, saudaranya air terjun Sendang Gila. Oke. Sekarang kita akan berpindah lokasi ke Terjun Tiu Kelep. Jadi rute jalannya itu cukup menjanjikan sih, menantang, banyak tangga-tangganya. Saksikan terus. Jadi ada jembatan gantung kayak gini di bawahnya, lumayan curam dalam. Jadi di sekelilingnya itu ada banyak hutan ya, pohon-pohon yang besar. Jadi jalannya cukup lumayan panjang sih. Nah, bisa dilihat di sini air irigasinya, salurannya itu bersih, otomatis air terjunnya juga pasti akan bersih banget. Untuk sampai di air terjun Tiu Kelep ini kita membutuhkan pengorbanan yang cukup banyak karena harus melewati hutan dan air sungai. Saya mohon maaf ya teman-teman, baterai HP saya lowbat, jadi video di air terjun Tiu Kelep cuma sedikit. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and follow akun Instagram di @mmajdi272, Facebook @mmajdi, dan Twitter @mmajdi272_lombok.